Ayu Ting Ting ajak Boy William untuk lakukan ini. Setelah 4 tahun bermusuhan, Ayu Ting Ting dan Boy William kini kembali mesra. Keduanya tampak seperti sepasang kekasih yang buat netizen tak ayal gemas dan ingin mereka lanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Namun bukannya benar-benar mengajak menikah pada Boy, Ayu malah mengajak pria yang mirip dengan Siwon Super Junior tersebut untuk kaya bersama. Percakapan ini bermula ketika keduanya membahas apakah Ayu mau menikah dengan Boy apabila pria tersebut menjadi mualaf. Dilansir dari sebuah akun TikTok, Ayu berkata bahwa dia siap jika harus menikah dengan sahabatnya itu apabila dirinya pindah agama. Namun bukan hanya itu yang Ayu soroti, ia pun mengajak Boy untuk menjadi kaya bersama. "Kalau dia mualaf gue mau, ayo dah kaya bareng," ujar Ayu membuat Boy tertawa. Meskipun sudah sangat romantis seperti pasangan kekasih sungguhan, namun Ayu dan Boy tampaknya tetap berteman baik saja. Pasalnya Boy William sudah mengaku bahwa ada sangat sulit menjalin hubungan beda agama. Sekalipun sebenarnya Boy berpendapat bahwa agama dikembalikan kepada prinsip masing-masing. Namun bagi Ayu Ting Ting, ia pun tidak mau menjalani hubungan apabila berbeda agama dengan pasangannya. Ayu Ting Ting pacaran diam-diam dengan Boy William. Cenayang ini ramal hubungan sang biduan singgung soal rasa. Sosok Ayu Ting Ting memang tak henti-hentinya menjadi sorotan netizen. Kedekatan Ayu Ting Ting dengan sejumlah pria juga kerap jadi bahan pembicaraan warganet. Sebut saja sederet nama selebritis hit seperti Syahir Sheikh, Ivan Gunawan, bahkan hingga sosok non-selebritis seperti Aditya Jayusman juga dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Kali ini Ayu Ting Ting menjadi sorotan saat menampilkan kedekatan dengan aktor dan host Boy William. Melansir dari akun Instagram @lambegosip, terlihat Ayu Ting Ting dan Boy William yang duduk bersama dan mengobrol. Memiliki perbedaan keyakinan, Boy William pun menanyakan kesediaan Ayu Ting Ting menerima dirinya jika memilih untuk masuk Islam. "Kalau gue mualaf, lo mau gak sama gue?" tanya Boy William. Ayu Ting Ting mengaku akan menerima Boy William jika memang ia masuk Islam. "Kalau nih beda, kalau dia mualaf, gue mau, ayo deh kaya bareng," kata Ayu Ting Ting. Tak sampai di situ saja, Ayu Ting Ting juga memuji sosok Boy William yang perhatian. "Iya kan perhatian, dia pasti perhatian karena dia sama orang sekelilingnya perhatian, jadi dia sama pasangannya pun perhatian," ujar Ayu Ting Ting. Tanya itu saja, Ayu Ting Ting dan Boy William juga sama-sama menghadiri pernikahan Kiki Saputri. Dilansir grid.id dari akun Instagram @ayutingting12, tampak keduanya berfoto bersama dan tersenyum bahagia. Bingung nulis caption, "Tolong bikinin dong," tulis Ayu Ting Ting. Jelas saja unggahan Ayu Ting Ting membuat kehebohan hingga mendapat komentar hampir 11.000. Seorang cenayang dengan julukan titisan Nyai Ratu Kidul juga mengomentari unggahan Ayu dan menerawang hubungan keduanya. Ia menyebut bahwa Ayu Ting Ting dan Boy William telah sama-sama punya rasa dan jadian diam-diam. "Mama ternyata udah ada yang lain, sia-sia papa ngumpulin uang buat nanti kita," tulis Billy Syaputra. "Mereka udah ada rasa satu sama lain kok, udah jadian diam-diam," balas titisan Nyai Ratu Kidul.
Boy William bingung cara nembak Ayu Ting Ting, eks tunangan pamer pria misterius. Unggahan terbaru, Karen Vinila, mantan tunangan Boy William, mencuri perhatian publik. Karen membagikan sebuah foto baru di akun Instagram pribadinya dalam rangka merayakan Hari Valentine. Pada foto tersebut, Karen tampak menggunakan pakaian berwarna putih dan melakukan foto selfie di kaca. Tak sendirian, wanita berambut panjang itu berdiri di samping sosok pria misterius. Pria yang mengenakan pakaian coklat itu membawa sebuah buket bunga mawar merah raksasa. Namun sayang, tidak diketahui siapa sosok pria yang sedang bersama Karen Vinila tersebut. Pasalnya, wajah pria tersebut tertutup oleh buket bunga raksasa. Happy Valentine's Day, tulis Karen Vinila pada Selasa. Unggahan Karen dengan pria misterius itu pun mendapatkan beragam komentar dari rekan-rekan artis. Spill mukanya kakak, tulis Natasha Wilona. Akhirnya, walau kepala kepotong, komentar Giselle Anastasia. Cie, tambah Naisila Mirda. Sementara itu, usai putus dari Karen Vinila, Boy William dikabarkan terkait dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Namun Boy hingga kini belum menyatakan perasaannya ke janda satu anak itu. Boy pun dikabarkan tengah bingung bagaimana cara yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya pada Ayu Ting Ting.